Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Balik lagi sama gue Yosef di channel Yosef Octavianus. Dan hari ini kita bakal coba main game balapan ya. Dan ini adalah game balapan yang judulnya adalah Kirby Air Raid. Jadi gue penasaran banget gimana game balapan ini, apakah ada power up atau gimana juga. Langsung kita coba aja mulai gamenya. Oke, di sini cuman ada trial, top right, ataupun air raid ya. Ayo free run, ada hole. Coba kita start air raid dulu ya. Apa itu air raid? Oke, jadi game ini balapan biasa doang ya. Oh, ini ada lap-lapnya sesuai dengan sirkuitnya ya. Ini 3 lap. Karena ya mungkin sirkuitnya ini ya. Loh? Jadi karena sirkuitnya mungkin singkat ya, mudah gitu. Eh kok nggak maju? Majunya harus pakai ini ya. Oh no, kita terakhir. Itu juga. Ini ada power up nggak sih? Itu ngerem. Tapi kita terakhir ya. Ini gak ada power up yang bisa-bisa nyusul apa? Cuman berharap ini kah? Duh. Duh, kita terakhir. No. Ini apa sih? Oh, jadi berduri. Oh, bisa jadi berduri. Ini kayaknya bisa ada power up yang lain ya. Tapi aku nggak tahu apa gitu. Oh no, kita terakhir. Susah juga. Karena startnya kita dikit. Bukan startnya. Awalnya kita ini ya. Oke. Jadi cobain yang sirkuit kedua deh, ini agak panjang. Tapi semoga kita menang ya. Wow, itu ngebus dari awal. Itu apa sih? Ini masih pertama kan? No. Oh no. Kita terakhir lagi. Cuma 2 lap karena agak ribet ya sirkuitnya. Tapi sini dia nggak bisa jatuh sih. Jadi ada kayak penghalang tidak terlihat. Tembok tidak terlihat. No. Iya, susah juga sih. Ini kalau nggak ada power up gimana ceritanya? Ini power up kan? Aduh, dan kita soal terakhir ya. Kupu banget saya. Aduh. Oh, cara pakai power up gitu. Jadi sebelum ada power up, kita bisa serap. Coba ya. Ini power up nih. Aduh. S, ayo bisa. Di Kirby S. Apa spesial Kirby S? Apa spesialnya Kirby S? No. Loh, pas disitunya, wow, gimana ceritanya ya? Aku sekarang udah belajar nih pakai power up. Ayo, mana power up? Petir lah. Nah, yang tadi itu kekuatan Kirby ya, nyerap gitu.
itu gimana caranya ya? Kirby angin. Oh no, oh no. Oh no, oh no, oh no. Oh, tapi rame sih itu. Begitu sulit. Sulit ya ternyata main game ini. Gak segampang yang kalian kira loh. Free run, time attack, free run, cobain. Cobain lagi stage yang pertama ini. Fantasy Meadows. Ini kalau ada power up, ini tinggal gini sebenarnya. Hmm. Tapi kok nggak ada power up sih? Bukannya tadi ada ya? Loh, iya ya, kok nggak ada power up ya? Apa karena free run ya? Bisa jadi ya. Top right, kita cobain top right ya. Oh, ini 7 laps. 5 laps. Top right gimana? Top right itu apa? Ini top right beda lagi balapannya. Sekarang gini balapannya. Astaga. Ini bukan balapan ini, tapi... Aduh, 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 boom, boom, boom. Lucu banget ini. Ayy. No. Oh, no. Itu dong yang di depan yang harusnya kalian sisa tuh. Di petir tuh kayak yang di depan. Nih, roket tuh. Makan tuh. Duh, duh. Ini mobil, balapan mobil kuno banget ya. Oke, kita pertama. Kita tempat pertama. Let's go. Berapa lap lagi? Oh, 4 lap lagi ya. Iya gak sih? Final lap, kita final lap. Nice, nice. Nice, nice. Ada yang bisa nyusul? Ada sih satu. Oh, bisa yuk. Nice, pertama ya. Nice, ternyata gue jagonya di sini ya, bukan di yang tempat lain ya. Dia top right itu dari atas balapan, bukan kita jadi Kirby-nya ya. Oke, okay. Ya ini cukup segitu doang. Lu gue cobain main Kirby ini, karena ini game Kirby-nya cuman balapan doang ya. Cuman modenya ada dua, ada yang air raid dimana kita balapan jadi Kirby-nya. Tapi nggak bisa ganti karakter lain ya. Ini misal gue cobain dulu, misal gue pakai ini warp star doang gitu, jadi nggak ada yang lain gitu, cuman ada handicap udah gitu. Kita karakternya cuman Kirby dan Kirby gitu ya, nggak ada yang lain gitu. Sedangkan top right Kirby juga sih, jadi ini karakternya cuman balapan Kirby doang, game simple doang untuk ya melepas penat lah ya. Game balapan bentar udah gitu, nggak lama banget kita main kayak gini, kita cobain doang. Kayaknya ini untuk anak kecil yang balapan bareng banyak kan itu rame sih, untuk melepas penat sebentar doang. Karena tujuan dari game ini ya udah gitu, kita cuman cobain stage apa udah gitu beres, nggak ada yang lain gitu. Kalau udah itu ya udah, nggak bisa, nggak ada something bisa kita dapetin gitu, misal karakter baru atau mobil baru gitu, mungkin bintang baru gitu, nggak ada yang kayak gitu. Ya ini game bentar banget, untuk khusus untuk kecil, anak kecilnya pasti cepet banget tamatnya. Oke, segitu dulu. Like kalau kalian suka videonya, komen juga game apa lagi yang harus gue cobain. Thank you semuanya. See you in the next video. Bye-bye.